Ratusan masyarakat yang tergabung dalam anggota Plasma Koperasi Serba Usaha Air Bangis Mesta Nagari Air Bangis melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Pasaman Barat. Ratusan anggota Plasma 374 ini menuntut hak-hak mereka yang selama ini tidak ditanggapi pengurus Plasma. Pendemo menilai pengurus koperasi tidak transparan dalam mengelola Plasma 374. Anggota Plasma meminta pengurus koperasi saat ini diganti dengan kepengurusan baru. Mereka juga meminta Bupati Pasaman Barat memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut dan memperjuangkan hak-hak masyarakat. Seluruh anggota Plasma Air Bangis itu merasakan keresahan akibat ketidaktransparan dari kepengurusan. Nah, selama 6 bulan kemarin itu tidak dibagikan. Padahal hasil panen itu setiap waktu hasil panen itu selalu diambil hasil sawitnya. Sementara hasil panen itu tidak dibagikan ke anggota selama 6 bulan. Bayangkan, coba bayangkan berapa banyak uang yang disembunyikan dengan kebun sawit sebanyak 374 hektar selama 6 bulan itu tidak diberikan kepada anggota. Saat aksi berlangsung, tidak satupun pengurus koperasi di tempat. Tidak lama aksi berlangsung, beberapa perwakilan aksi dipanggil untuk melakukan mediasi bersama pihak terkait di auditorium kantor Bupati Pasaman Barat. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Silsa Putra, Padang TV.